17 tahun, membina rumah tangga harmonis, Ari Wibowo tiba-tiba menceraikan istrinya pada 3 April tahun 2023. Berhembus kabar, jika selama menikahi ini anugerah, Ari adalah sosok suami yang pelit dan perhitungan pada sang istri. Terkait tudingan miring terhadap Ari, Enge akhirnya buka suara. Kalau nafkah untuk keperluan sehari-hari, kebutuhan dapur, anak-anak, selalu diberim. Kalau untuk saya pribadi, terkadang aku sendiri seorang coy. Aku ada YouTube, kasih tutorial, aku juga punya komunitas, kalau kita bikin acara ada tiket. Meskipun nothing, tapi dari uang kecil itu, aku bisa nabung. Ini tak mempersoalkan hal tersebut sampai akhirnya, ketika mulai menghadapi sidang perceraian, ia tak memiliki uang untuk menyewa pengacara. Kuasa hukumnya saat ini diketahui membantu setelah dipertemukan seorang romo